بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. قوله سبح اسم ربك الأعلى. سبح يتقن سيرا. Sabih yudhakna siro ismarob jika ing asmane pangeran siro al-a'la ingkang luhur. Yustahab yudhan sunat nolil kori itu diwong sing mojo, mojo surat sabih ismarob jika iza koro asabih ismarob jika lalu. Ayakula ingkang ngucap sopo korek utai wong api garu ing sakwise sabih ismarob jika lalu. Ngucap subhana rabbiyal a'la ing dawuh subhana rabbi. Subhana rabbi kan maha suci pangeran ingsun al-a'la ingkang maha agung. Subhana rabbi kan maha suci ingsun pangeran ingsun al-a'la ingkang agung. Qala ludawu nauzu ing ikilah dawuh sapa Nabi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala hu lan dawu nauzu ing dawuh sapa jama'atun kelompok minas sahabat ing sahabat wa tabi'in lan biro-biro tabi'in. Alamah yang atas itu teroyak dikang bakal tepokoma. Warwa yang diwanto sopo Ja'far bin Muhammad. Ini Ja'far bin Muhammad Jabir. An abihi sangking bapake Ja'far. Ini Sayyid Ali Zainal Abidin. An jadihi kola. Dawa sopo Jad. Dawa yang ngatan. Innalillahi ta'ala saatan iku kagungani Allah ta'ala malaikat ono malaikat. Allah kagungan sisi malaikat. Yukalu kang den ucapno lalu kedua malaikat apa Hisko Ya'il, jeneng Hisko Ya'il. Lalu kang tetep kedua malakun sama niyata asyara, utawi duwe walulas alfa janakin apane ewune kaya. Malaikat niku gadah 18 ribu sayap, mabena janakin, kang jarak antarane siji sayap, wilal janakin maring sayap yang iyo. Mati rotukum simi ati amin, teono radius jarak 500 tahun. Bapak taro mongko dadi gumrencit lalu kedua malaikat apa khotirun siji gumrencit. Gumrencitnya ngeten. Hal takdir. Ono to iso mampu sopo usaha hal takdir. Ono to ikilah ngedek no mampu apa sama nyata asyara janah wau. Antuk siro yang to iso ningal no apa ikilah wau. Walulah sewu sayap yo al arsa ing aras jami aku ya sikap gani aras. Fajar kamu penambah yuhu ing ikilah malak. Sopo Allah wawah ta'ala asnifatan. Sing piro-piro sayap nislah kang sepadanya walulah sewu. Di walulah sewu ditambah persis walulah sewu. Pakana mengkau iku dedi lau gede malak opo sitatun opo 26 watalatun al-fajana. Jadi walulah sewu ditambah tengkale betul sih demi salom puloh nama. Wah ini pulau ngaji tak niati di rumah, ini di foto kopi kita pulau. Wah nak sama ngusah tua tua dan nak mati u para pangeran. Jadi jelas, jadi urusan ngaji tu lama urusan para nawa pangeran. Fakotoro, baca jahwa asmi hatan mislah. Bahkan nama kau anak itu lalu kita pun wasalah pun alfa janakin. Ma bin al janai la janak kumsumi ati amin. Suma uhawahu ilaihi. Mongkau nuli maring wahyu sabu awahu awahu ilaihi maring malak. Malaikat tahu maring ayu hal malak. Wesa itu is duwe sayap telung pulang namamu. Hampir. Antir ni kelaku antir ni. Terbang utir. Barang dia terbang. Fakoro mongkau terbang sebuah malaikat ni dar isirina alfa janakin. Dia terbang pun rong puluh ewu tau. Jadi jumlah sayapnya telung puluh enam ewu, dia terbang telung, kira-kira kan, saya rong puluh ewu tak. Falam yablu mengkoro temu kota pemalak, rok sako imatin yang talak ijine pucuk, pucuk soko, mingkwa imil arsi, sangking piro-piro, takat-takannya arah. Diwis terbang telung puluh ewu tahun, dicek rong menyentuh arah. Sebenarnya ditambah itu mado apa mengkalau ingin nyekel no sama Allah Allah lalu kemarin gagal malak di latihan hati wal kuati kekuatannya ditambah sayapnya ya nabo ditambah wa amara lalu ke sopo Allah yang gagal malak ayat iran terbang sama gagal malak sepatara mengkau terbang sama malaikat migdara talatina al-fasanatin ukro yang kadar telung puluh tahun yang dia salam yasin mengkau ratu muka sama gagal malak ayat kelawan mana wes jadi kekuatannya ditambah tapi ditambah tetap orang terus
Ya maksudullah ngeten, podo-podo ratok siapene kok rupane ora katerpang podo. Nanti pada akhirnya solusi kita jadi wali itu gitu. Nek siapen ratok ya ora napa. Malah ngani ngoyor tok. So, malaikat itu tak pikir yo keliru. Malaikat ratau sekolah, malaikat ini buat nafis sekolah. Nak kekuatannya Allah ada di mana-mana. Ibu dunia rauh tak keberian doa. Masih ada bunyi di para kenapa? Ya, jadi nanti pada akhirnya dengan saya ajari cara baca tasbih yang benar, yang waris min Rasulillah. Karena saya punya tanat sampai Rasulullah lewat beberapa kitab, termasuk kitab ini. Terus kitab ini karangan Imam Qurtubi, termasuk imam besar dalam mazhab. Itu masyhur sekali Imam Sinten. Bon barang terbang pun pinter mau kekuatannya mau telung pulau 6000 sayap terbangnya 20 tahun dibaleni nih telung pulau tahun itu tetap beratur arah barang teratur pak awak mau kabarin wahyu tau apa malaikat itu je salah paham deh nih ngirani mereka kurang sayap deh jadi hampir teratur dari nyongkone kurang apa sayap deh kurang durasi waktu nih jadi nyongkone deh nih hampir teratur berarti sayapnya kurang durasi waktu nih deh apa kurang. Ambil pengiran di bangsa apa hamba-hamba di perang lah. Pak Wakamu kemarin wahyu sopo awo-awo ilah di maring malak. Mulanya menuso itu asini lu utama di bang malaikat. Itu gampang paham. Ayu hal malaku hi malaikat. Dari pengiran anginnya ngeten. Lau tirta lampun terbang siro ilah nafis sur nganti kiamat. Ilah nafis suri wahai gue mau terbang terus nganti kiamat. Kalau satu lompul aku tahu nganti nopo. Ma jenis kasih kasih mertani sayap-sayap mengkabe waku watika ilam tas lu kurap bakal pemukul siro tako arti ing ngisore arti ingsun jadi pengiran namanya ada telung puluh tahun kok gue terbang terus nanti kiamat gak mantep-mantep tetep orang apa akhirnya terus pakol lah mengkul jawa sopa al-malaku malaikat jawa ngakoni subhana rabbiyal ala subhana mohosiki subhana rabbi mohosiki pengiran ingsun ala ala kang moholuhur panjalam konirono sapa wa tasbihi isma rabbikal a'la apa lam kok dawuh sapa nabi sallallahu alaihi wasallam ij'alu ha sujudikum ij'alu gawe siraha ing hadhil kalimat wa hadhil tasbihat iri kan tasbih iki sedekno fi sujudikum ing dalam sujud-sujud tirakate fi sujudikum ing dalam sujud-sujud tirakate terus ngaten ge kula kula niku kaca kitab niki nggih nembe menjen kitab ini termasuk longkor. Tapi saya berkali-kali baca sarahnya Bukhari itu, Ibnu Hajar al-Asqalani. Orang teralim dalam sarah kitab, sarah hadis ini Ibnu Hajar al-Asqalani. Tapi meskipun demikian, beliau itu paling sering merujuk Imam Qurtubi. Sering setiap beliau istidlal itu kolahul Qurtubi. Dan ini kitab karangan Imam Sinten Qurtubi. Ketika pulau pelajari, baca niat saya penjenengan. Supaya jenengan kalau baca Subhanallah Rabbiyal A'la itu lebih dramatis, lebih dimaknai. Mergi adbabi nuzule wiridan subhanallah rabbiyal a'la tenggene sujud. Niku luar biasa. Jadi itu rupa-rupanya malaikat itu duwe sayap. Sampai sini dong. Saya kan ngitung kan. Ngitung duwe dan duwe ngitung sayap dari malaikat. Bro kan? Terbang ya kok. Sayapnya bro. Walau lah sewo. Terbang ya. Rang pulau tak. Terus dibaleni meneh sayapnya di dobelno. Durasi waktu nih. Ditambah. Dan kalau terang lagi masalah malaikat, saya yakin seyakin-yakinnya. Malaikat yang saksia, kalau terang ke malaikat. Malaikat yang saksia, kayak Jibril, kayak Mikail, itu terpelajar sekali. Itu disebut malaikat nopo saksia. Itu kita wajib iman, nak tanduri menuso. Tapi malaikat nopo saksia, kayak Jibril, Mikail. Saya nak malaikat matal, ini malaikat nopo matal. Malaikat ngini-ngini, ini bagus juga kalau mau pemerintah, ya paham. Dia itu ngira nggak bisa terbang nyentuh aras karena sayapnya kurang, karena kekuatannya. Nggak pengiran ditambahin meneh. Tongkau itu lah saya jadi telung puluh enam. Tongkau durasi telung puluh tahun, di doblo nanti juga. Tahun bareng nggak itu, ini jadi dikirannya kok nggak bisa, Gusti. Jadi pengiran terang nggak bisa naik. Waiku mau terbang nanti kiamat, itu tetap rana nyentuh nopo. Nah, ketika itu akhirnya mereka itu mau ekor. Ternyata pangeran pancen Robbi ala Tuhan itu maha tinggi. Maha tinggi itu artinya kesimpulannya itu enggak tertentu. Enggak mungkin digapai, enggak mungkin apa. Jadi artinya malaikat kebenaran terbang itu ngani ngoyo. Itu apa? Ngani ngoyo. Ini penting kula aturakan. Terus kula akhir-akhir ini macam kula gempol ngerosok tuwon. Sering kita kitab-kitab tasawuf. Sering nulung jenengan. Artinya nulung jenengan ngerti. Kami tak lari wiridan sing aneh-aneh kan selain rapaham ya bingung. Sekarang wiridan yang sampai sudah hafal saja, karena dipakai di sholat.
itu dijiwai sesuai al-warid min Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Berarti wiridan ini kan kita sering baca ketika sujud. Tapi kan ra tau roh kepastian maknane. Ya paling ge roh pangeran mau luhur. Tapi nak kowe ra tau ngaji aku kira kan timbang aku. Kan cemen to motok pangeran luwe luhur timbang aku. Tapi nak bandingane wah dramatis apa-apa. Malaikat terbang berkali-kali boten saged. Iku nunjukno betapa terhormatnya umatnya Rasulullah. Mergo diparingi kesimpulan maca tasbih, sing malaikat untuk mendapat itu gak ngenteni beberapa peristiwa. Kowe ora usah peristiwa terbang, ya ora usah peristiwa macam-macam untuk iki. Jadi cara malaikat ketemu rogen iku iri. Kowe kok roh iku gen. Padahal ora usah napa? Ora usah napa? Terbang. Ya ora usah duwe ta. Ane kalau ni aku nak rebu, ya rebu macam ni. Biasanya malam rebu kalau cuci omah narukan terus mengke rebu injing, mulang, ya mulang biasa terus mengke jam setengah sekolah ni mulang malam. Konco-konco HP jangan bapak, murid-murid bapak. Jadi kalau yang rasa enggak murid bapak, sepuh, kumurid sepuh. Jadi nak salaman, ya kalau tinggi tu belah sepuh kono. Nah tapi nak ngaji, bego lah, ngalem gula, jadi lucu. Macam ni tiga jawa macam ni. Itu tak ceritaan. Itu protes pertama. Jadi malaikat. Ini kalau lebih berdasar Imam Qurtubi. Malaikat yang saksia, kasus Jibril, Mikael itu terpelajar sekali. Malaikat-malaikat saksia ini yang tidak mengalami peristiwa protes ketika Adam didadosakan khalifah. Ini ampun sampai salah paham. Jadi yang protes-protes itu bukan Jibril, Mikael, tapi malaikat kebanyakan. Sing idek sok suci. Paham ya? Bagaimana engkau Tuhan menciptakan Adam yang berpotensi merusak nopo bu dunia atas jaluti ramai yusufiyah wasikut lima wanah menusap dihubi amti tawanukot isulah. Tapi nak malaikat golongan Jibril Mikael itu buat nate terlintas protes pengira. Karena ini di ring satu tenggene kowajil arsi tenggene toko-toko nopo. Nah, tak dudono skenario malaikat. Jadi teman-teman kiamat juga bingung. Roh Haltene, roh terminale, roh macam-macam. Boleh aku ora ketemu kan beda kelas kan terus. Dadi awari saiki ora bakal nopo ketemu. Iki kok critane Abu Nawas itu disalam kancane. Abu Nawas itu salam ning bapakku karo Kanjeng Nabi. Orane gak ketemu aku langsung swarga. Dari kancane, cangkemmu cek elek, ya, apa mati cek cangkem elek. Lah kok yo cangkem elek, apa mati kok titik apa? Kau dekat ini bapak min rokok aku rasa bakal ketemu. Jame enak. Kurangnya cak aku langsung apa? Suarga. Kita langsung tenang. Jadi kurangnya cak aku langsung apa? Suarga. Tapi kau dekat ini bapaknya tunggu di. Bapaknya gue mati. Karena ini di dalam. Bila nanti mati di dalam nih bapak. Kurangnya cak aku kali apa? Rokok. Dia rasa ketemu. Nah, mana kata mesti ketemu aku, tak warai cara ini. Orang ketemu tapi roh jalan ini. Orang ketemu tapi roh jalan. Terus kulon berkali-kali ngasih kitab. Mulai kitab tafsir sampai kitab tasawuf sampai ilmu hakikat. Nah, ilmu hakikat kalau buatin sekarang ngaji, tapi pun masroh. Yang pun masroh itu juga saya minum. Atau orang istilahnya biar kitab istomi, saya ini juga minum 7 dari mata air syariat. Cara istilahnya ya tidak bisa. Itu bukan berarti terus mereka mengalami sesuatu yang berulang sekali tapi buat. Karena kesimpulannya di dunia ini sama. Terus misalnya ini misalnya tentang alam roh kok pulau ketemu malaikat Jibril atau ketemu malaikat Mikael atau ketemu yang tenang. Itu kalau malaikat Jibril dalam ke bumi ini dia prestasi. Mereka nganggep melalang buana roh alam di luar malakut. Ya, roh alam di luar apa? Tuh, ternyata jalani pengiran itu ada bumi bareng. Ada dinosaurus bareng, malah kecil-kecil juga. Wah. Ternyata jalani pengiran orang yang arah. Tapi begitu juga manusia kayak Rasulullah, yang akhirnya duji arah. Duji sitra unta juga. Wah. Karena ternyata jalani pengiran tidak hanya bumi. Saya disebut linuria rumin. Ah, ya. Lalu kalau ini debat kusir. Ini kiai-kiai kebas tobat. Yang maknani bumi, itu yang bagus mah. Kalau ada debat kusir, artinya kalau yang ngakoni kalah. Tapi di bang pulau Quran yang salah, atau pulau salah lah menengah itu. Kalau kita ngeritin ya. Subhanalladzi asra bi 'abdi lailam ilal masjidil haram. Ilal masjidil haram. Ini
hewan alladzi barokna haulahu. Rata-rata kiai maknane haulahu seputar masjid. Padahal seputar masjid aksa, bayar ganja dan sebagainya, mulai di sini yang tidak itu berdarah, mulai perang salib, dikit, sampai matai. Tapi sampai kita itu kadung biasa, maknanya mata ulang dulu seputar masjid aksa. Jadi nanti itu agak tukrongan. Jadi kalangan kampus, kalangan SMI, protes. Baru kaya ini, tidak boleh-boleh, kenapa? Baru. Itu kan awan-awannya enam. Niki cerita baca-baca di kapal Quran tak mana-mana. Sebagai aku ya rasa nekat tapi rasa tak sihir. Tafsir-tafsir dulu saya rujuk ini putar masjid. Saya tak mana-mana nol dulu rujuk ini Nabi Muhammad. Jadi Allah di rupanya Muhammad. Harusnya akan berjaya. Itu nakaulah aku yang sekeliling ini Muhammad. Alasan apa? Ya alasannya merdeka kasur linuria. Saya kira kemana nih? Tahu lah dulu nih masjid Aqsa. Linuria dulu gue balik nih masjid. Jadi mana? Linuria supaya mari negoro insun du ing kawasan masjid. Wah ya iso kusne iku guru mutakon. Lah nang kono ra ono cara nak udomer kok kelanto. Oh. Dadi mau itu Allah ru nopo? Masjid Aqsa. Linuria ru. Oh aman. Iya wis. Yo ro bener jenengan satu ora ono tak pire. Aku ora tak pire tak kira paham. Bener iki. Kalau ketemu Allah, tak boleh. Gua kan ini cerita-cerita ilmiah. Tapi setelah saya belajar kitab Qurtubi, termasuk kitab-kitab ilmu hakikat, ketika Jibril turun di bumi dengan keprestasi, pada orang Belanda, ini aku nak dolan kembali, bangga nih tangga-tangga ini. Gua bisa tanya, kalau Belanda itu tukang pijit terabangga, jadi orang luar negeri dolan di Yusuf, bangga, rupaan. Pembaran bisnis juga. Atau semua undang dia yang kecil. Bangga untuk dihubung mau masuk. Tandanya juga atau bangga bagi itu. Repot. Buat ini, ilmu macam titan. Jadi perangkat ilmu bisa ditemukan dari sekian teori. Hanya sarang mikir, orang mikir. Jadi sarang mikir. Kalau begitu faktanya, berarti malaikat Jibril dalam banyak hal. Ketika beliau kunjung di bumi, sebelum bumi, wana musofa, wana rohe, wana dinosaurus, wana gajah. Dia tidak bayangkan kalau di alam raya wana gajah, wana ulo, wana lolot, macam-macam. Karena dia tahunya alam malaikat yang sudah selesai. Karena di alam malaikat hanya ada apa, jenjaman tasbe, ada bejan-bejan, suara yang gemuruh apa, tasbe. Karena roh bumi maksiat itu janggal. Nah, ya makanya dia protes, kenapa bumi jadi ada kali, bangun bumi itu mesti gak nemak. Orang bentar sebelum ini mah. Lada ikan berarti linuria menajina tadi nabi itu luar biasa. Mergo nabi wong bumi, dia tak roh alam bidrodil mentah. Jibril yang malaikat spesial mergo wong alam malakut sering diturunkan ini. Berarti hanya dua beliau ini roh lorong-lorong ini kan mau. Lagi tahu ramalah roh, tapi tasdek li rasulillah. Lagi tahu roh alam malakut, tapi bener no rasulullah. Roh alam malakut itu lewat ungkapan subhana rabbiyal a'la. Amarga jiwa suwun lewat ngaji iki sampean terbibi jiwa ketika muni subhana ta eleng. Eleng malaikat mau ngimprokin. Saya ape bro kan. Morlat. Ibu titikal no. Dadi 36 ayu. Songkor durasi terbang 30 tahun titikal wis bisa. Akhire dinyak pengeran kowe ku laut tirta hilang ampir roh. Mahasnya ketika wong kuat kalam takluk takono apa. Jadi tentang kalau terangkan, sesampai suci yakin apa suci, betul jauhnya ganjil nabi nak hadir suci, uang paling parah aku, jauhnya Allah nak hadir suci, uang yang paling parah aku, itu kau laku nabi kali lagi. Akhirnya ni loh, mereka sering terbang 30 tahun, akhirnya di durasi ini ditambah jadi 3 tahun. Pada akhirnya kesimpulan ini mau muni suka anak rupiah. Lainak menurut modal, jadi cara dia ketemu mereka tinggi mau. Sebelum berdua, lah apa gak ngelangin terus? Paham gitu, lah apa gak ngelangin apa? Mana ya? Ini pentingnya dulu sendiri. Jadi itu rakyat dalam motor subhanallah secara alam, memang kita gak mungkin menyentuh, nopo menyentuh kekuatannya om. Satu ekstra momen. Dan ekstra menyentuh itu gini, ya ada dulu ekstra ngakoni, nampaknya Allah alam lebih dari.
terus wabah dari wabah nama hakok petrihi wal ardi jami'an khobdol tubuh yaum al-qiyah mati wa sama awal jumat wiyatu iya mengenai dua tak cerita jadi kau berdekatan ini yang kode ulama itu ini kan mau tak benar nanti kalau kiamat bumi yang dipakai itu bumi mana makanya satu ulama itu bilang bumi ini gak ada gunanya alasannya manusia yang ditampung dengan orang-orang maksar mulai Nabi Adam sampai ilah yomil ya, kalau pakai bumi ini tidak cukup. Terus sebagian ulama termasuk saya itu berkeyakinan ya enggak yang pakai bumi ini alasannya tawar tarotil ayat wal akbar bahwa bumi ini nanti bersaksi rutin sujud rutin sujud nah bumi ini berdiri sesini kok orang yang akan mesum-mesum itu sesini hilang barang bukti ini apa? Bingung gak PKDK berkorak barang bukti ini apa? Akhirnya ulama sejarah ini digerti yang mikir iya nak bumi ini rasi gendera cukup nak cilin digerti barang bukti nah, akhirnya kode bingung ya dua telok tapi kode bingung lepas itu ulama itu roh perdebatan ulama di roh dan kitab pula beberapa kali ini sama rata-rata makmum pula tapi saya itu telah belajar tentang teks ini beberapa kali ini ini kita kesejian emak membuat lulusan juga emak orang lulusan. Jadi saya itu berkali-kali mimpi dan seputar kata ini berdua kalian ulama-ulama dua kelompok itu juga pulau nyesek karena saya junior kan, jadi semua dilepas ini seru itu kan kemarin kamu ngomongin ya, jika bumi yang sekarang diganti total lalu saksinya kalau anda sujud siapa? Saksinya wong mesum-mesum maksiat padahal menurut semua ayat dan hadis bahwa ini nanti jadi barang apa? Akhirnya keputusannya lucu. Ya kalau itu direnovasi, jadi pokoknya direnovasi. Makanya terus kira-kira, ya umat juga dalam ardu, kira-kira lagi. Makanya bumi itu digenti, tapi orang tempat. Ya bukti ini tak rata, taruh ayat malu. Wal ardu jami'an, tordoluhu ya wabal kiamati, wastamawa, tumatu yatum. Bumi itu nak siapa, pasti digenteng pengeran. Jadi digenteng apa di gua, apa di gua. Rasa cek nomor di oh, malah itu kesimpulannya digenteng, berarti jadi tinggu. Mergo nak ora tinggu berarti tibu. Padahal istilahnya Allah wa ta'ala jami'an. Qul huwa tuhu yaumul qiyamati was samaa'u wal makhluqatu. Nah terus pertanyaan kedua ngene iki diterusno. Lah ra ilmu dicrita ora sih? Terus rata-rata melihat cerita tua orang ini rukun itu digenti. Mergo nek wong ora ana dalil, ora ana dalil sing kuat. Wabah takdir ijma ning kuwi ora ana ngono. Jadi kita ini nombok iblis. Jadi orang tidak ada iblis itu nombok. Jadi kiri utamanya iblis itu ada nombok. Jadi jadil kau terkait. Kriting runtel-runtel itu tabu titisan. Nah, lalu ulama Esparo debat. Kalau wajah ini juga, lalu saksinya sujud itu mana? Saksinya sujud mana? Padahal kabel ulama ijma, saksinya sujud juga berhubung, tinggung-tinggung dunia ini. Batu elek mau bentuk. Nah, kalau rasa digenti, berbatu elek tetap jadi. Ini minta genti sama orang. Nah, digenti berarti identifikasinya hilang. Tapi nah, nah digenti, motor itu aku tetap apa? Tetap apa? Elek, tetap digenti. Ya, akhirnya balik-balik berdua ulama sepakat. Dimodifikasi, apa? Nah, terus mulai ini dulu, nanti kalau saya pulang. Jangan waktu itu, tapi nanti kok ganteng. Apa? Nabi itu simpul suatu. Kemarin itu bayar anaknya. Sekarang ada Nabi-Nabi buat ganteng. Perkara kan mesti ahli. Jadi malaikat itu bayar anaknya. Tapi nak mau orang ganteng, untuk simpul suatu butuh berjiga. Berdosa yang gak malah kurang, perubahannya juga nama. Ekstrim, nama perubahannya nama. Jadi paham ini, kita sendiri kan ngerti ngaji. Cara teori nano ni ku menungso tak dunia umpama dikumpul no tak biji pari ni ku cukup karena elemen yang penting di manusia itu hanya 0,00 pirang-pirang ku walhasil umpama elemen manusia yang penting ni ku dikumpul no tak dunia melinabiatan sampai diangkat umpama tak biji ni ku pari karena teori itu benar jadi bumi kita itu sudah luas ini ku lungguh kalau yang tidak penting kalau usus elek kalau elek tidak penting penting kan karena elemen kita enggak itu bisa dibuktikan misalnya kita terputus kakinya nyatanya masih hidup
hidup. Nyatanya beberapa elemen kita kalau hilang, kok kita tetap hidup. Berarti kan nggak esensi kan? Menyatakan wujud dulu ke Adam ini. Berarti kan tidak nopo. Misalnya tambahan ke ahli nanullah kan itu mikir. Iya, banyak organ manusia yang kalaupun hilang, manusianya tetap. Berarti kan itu pikir itu tidak pun. Paham ya? Alhamdulillah. Lah, kalau balik malik, lah dari sekian kekuatannya Allah yang macam-macam, itu tonggok kesimpulannya, namun subhanallah rohial. Ini kira dua lewat ngaji ini sampai tanggal sing dramatik, sing yakin, sing ainul yakin bahwa wiridan ini yang terbaik sampai tak orang bilang. Karena wiridan ini kesimpulan dari sekian malaikat yang gagal terbang ke nopo. Pakai, berarti kok mulai maghrib kena sujud. Nah itu ini pulau rauh tak terbang kalau tahun lebih dari tahun tapi pun tak kenyipul no subhana rabbiyal ini penting kalau aturakan terus begitu sama malaikat Jibril terbang di bumi yoga wak merdorong jumlah kekuatannya Allah kasus tiang Belanda terbang di Bali bagian era karuan merdopader ternyata di semua belantara bumi tidak semuanya setiap bumi yang ada di Belanda. Ini malaikat ini kan terbang itu senang. Sekarang ini. Ini bodoh ya. Terus ini kalau sebuah nunggu Yorawali yang terbang ke Kabah. Yorawali yang terbang dengan Anas. Tapi kita harus tetap. Jadi ini dari Amerika tak warah. Ini bantu ada si Wali terbang di Mekah. Tak terjebak. Kalau tidak sebetulnya si Imam Nawawi dari itu. Terus di sini itu terbang. Di sini gosong. Tak kesimpulannya yang sama dengan saya. Ini itu Subhanallah Rabbiyal. Alah. Ana sambung iki tapi bener. Wah, ana sambung iki tapi napa? Jadi kaya kowe ra iso dolan ning Amerika, ra iso dolan ning Bolivia, ra iso dolan ning Hong Kong. Kursi ning Hong Kong kuwi telon, plot mriki itu sing telon. Jadi kowe iku telon tapi nilainya nilai bisa bisa. Kale kursi ning Jepang ning Bali yo kuwi ning mau piyana, kulo mriki pun mau piyana. Dulu mau aku iki ben tenan kulo mriki ben pun. Jadi tak warai cara ilmu solusi senang tanpa juga tanpa berjiwani. Tapi benar, tapi kamu benar itu. Tadi nanti marai diri dan umatnya supaya karena rohial. Tapi berjiwani senang bahwa memang kekuatannya Allah tidak nopo terkan. Lalu kalau suwon kita terus sampai dua paham tentang Tuhan tingkat anut ulama. Mungkin ada anut ulama itu ubah. Misalnya yang tadi kasus nyata, kesindasian nanti yang sirik. Yang belum berbalik memasa bulan pun proses bulan. Terus kalau sering memberi solusi-solusi tak perlu dilakukan. Ini yang kasus nyata. Orang yang begitu itu sangat berhormat kepada Allah. Sangat-sangat berhormat. Sebenarnya orang yang begitu itu tidak punya dosa sirik. Orang yang begitu tidak punya dosa sirik. Mereka menyebut Allah itu Yahweh dengan huruf kapital semua. J-A-H-A. Jadi nanti kan nopo, ya Allah nak wong Arab, tu yang mana nopo, ya Allah, wong Arab pun dia wong yang lebih mana nopo, ya Allah. Pulau meneliti beberapa kitab punanis yang dia baca, cuma tak punya dosa sirik. Dan Quran sendiri tak pernah menyebut orang yang itu punya dosa nopo. Angger dosa ni wong yang lebih, si Allah menyebutnya wayang punan nabiin atau ambia, dia itu nopo. Kata rezeki ini anabiin, kata rezeki ini ambia, dia itu nopo. Jadi dosa yang Yahudi itu memang boleh dulu killer, pembunuh. Jadi dosa yang Yahudi itu sering-sering disebut Tuhan membunuh para nabi. Kalau sampai para nabi itu ekstrim, karena nabi kan tidak ada. Tapi sebagian ayat itu, wayak turun al-lagi na yak muru nabil fitinan. Membunuh manusia dan memerintahkan ke adil. Jadi tidak harus nabi, tidak harus nabi. Lalu orang yang rugi itu bentangin hormatin yang pengirahan itu pengirahan diberi porsi. Tapi orang yang terima porsi penghormatan itu keliru. Berdua orang tanah sih, berdua orang apa? Jadi itu paru-paru enak orang terhormat itu baru kerja di istirahat. Jadi itu yang tersuai. Nah orang terhormat itu baru kerja di istirahat. Karena gak mungkin orang terhormat kalau dikerjakan terus kayak budak. Jadi cara logika orang yang rugi. Orang yang dihormati itu gak boleh kerja terus. Sekali-kali dia apa? Berdua nak kerja terus kayak apa? Sudah, itu logika yang dibangun orang Allah. Mana itu lo cerita ini? Ini kita nyata mengenai hati-hati sohaya. Di semua jenang ada, ini hati sohaya saja nih. Nah, contoh kita bodoh ini juga berarti orang. Tapi ini kan masalah saya ini agak jenis ya, jadi ini tak terang. Ini bodoh ini juga gampang.
Bodohnya orang, mending jadi yang bener. Kalau itu mendukung orang ini sakit, dan ini jadi sakit suka apa tidak. Lalu misalnya, rakutnya darahnya, suka ya raro. Kenapa ada bapak itu yang bener, ini suka apa enggak. Bingung-bingung lagi kok. Tadi kok orang sakit, raro kok aneh sih, sakit ini. Mutapa kok saya gue, raro kok kayak bisa dia, gue. Kalau itu bukan tak sok suci, ini halal tu tentu. Lo mau tempat topo, tempat apa halal? Jadi kacau, kalau ngomong ini nanti kacau. Sama nak terang. Orang-orang yang rugi itu pinter-pinter ya tadi. Mereka tak punya cinta sendiri. Itu datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akbar itu orang Yahudi yang terpilih yang pinter. Tanya, ya Muhammad, saya ini punya 5 pertanyaan. Yang tahu ini tuh hanya para nabi. Aurojulun, Aurojulania, atau 1-2 orang, termasuk saya. Jadi yang tahu ini hanya nabi atau Aurojulun, Aurojulania. Tetapi aneh, mungkin jelas kan? Tahu aneh. Mas, kalau manggil masih Muhammad ya Muhammad, jangan ya, bilang ya Abdul Qadir. Pertama orang masuk surga itu sarapannya apa mas? Ini kan nabi yang berjawab. Ini pertanyaan tadi. Dia jadi tak bingung. Manganan itu iwak bagare, hati ini iwak. Kodoh nama iwak nul, apa iwak? Kalau sebenarnya ngapi ramu iwak, iwak tontol lah, repot. Karena itu dipakai identifikasi nama Muhammad Nabi, jape yang mana? Karena Nabi jape. Dia ada itu, jape bingung. Tapi itu mana nih hati? Nul itu iwak nama. Yang nanti saya ini ngomong dia aja, mulai iwak nul, ya raro, iwak nul, apa ya raro. Ada berduka paus biru, marah biru. Semoga iwak nul, ya nama. Tambah ke maknanya, malah misternya hilang. Sebenarnya rata maknanya, dan tetap nama. Tapi itu dia mantap-mantap, paling yang tandinya itu Pak Idae, yang Pak Idae tandinya cara intelijen, makanya itu jahatnya, dia jatuh gak bikin. Enak itu jahatnya, dia jatuh gak bikin. Tetap kayak apa, tapi dia udah bener. Wah, ini pertanyaan yang paling sensitif, itu pertanyaan Pak itu tidak semua, rata-rata terang orang detail. Jadi yang kelima itu lucu. Dia gak tahu terang, no. Awalnya dia bumi, langit itu gini. Nanti Nabi jawab, awalnya lah. Awalnya apa? Pertama orang di langit bumi, pertama gini. Akan gawe gigi, senang gawe gigi. Nah, selalu orang gawe gunung. Gawe petang, gawe gunung, selosok. Pemit gawe kehancuran. Mana nak buku kata, diperingati, mergul gak dikerancur. Mergul memperingati, kemudian itu macam Allah gawe korong. Gawe nopo kan? Mana rebunnya di ruat, dan pemitnya gak gitu nopo. Tapi tetapnya hancur. Ya, maka ini macam apa hadisnya? Semuanya itu Allah gawin apa? Banjuran. Ya makolah pembuat al-korok. Allah gawin apa? Banjuran. Nah, itu dari ini gawin itu macam-macam. Jumat itu orang tapi. Jumat itu Allah gawin suaraku. Ya gawin nabi aja. Tapi di Jumat pula Allah ngusir nabi aja. Soalnya itu kita ngusir ke nabi. Ini jatuh yang dirusir. Sedas saya Abel Qasim, lau asmam tak. Ini tak ngomong ini. Sejak saya Abel Qasim, lau asmam. Jawabannya itu benar, mas. Umpoko jawabannya sempurna. Cuma kurang titik. Jawabannya itu benar, mas. Cuma kurang sempurna, kurang titik. Nah, jenis itu kan penasaran. Mau jelas nanti visitasi apa? Iya, kan Allah bilang itu bumi kan visitasi apa? Kan berarti akak, senen, kloto, regu, kemis, jumat. Jadi nanti ketika terakhir di Al-Jum, aduh, pede nanti, merosok itu tetap saya agar kote meluat mantap, wes bener mas, cuma kurang sedikit, umpomo si sempurna. Padahal pun kaget, opo deh, cuma taruh kasus mengirahi kiraan. Nah itu jadi kasus dino tentu, dino apa? Lalu ya uji, ngaramnya kerja dino tentu, untuk taruh dirinya pengirahan apa? Wah, murah, marah aja nabi. Fatalo ya ra wajib, wasalah wana wajib. Jadi wak, mahmur-mahmur, murah, wajib. Kau nabi, cara berpikir tauhid nabi, wala ya'udhu hidhuma wa huwal aliyyul adzim. Allah tidak pernah capek menjaga langit dan dunia. Tapi cara Allah juga menjaga, cara ini rumah Allah, ya kan? Dikira. Nah, kalau Pak Zin, kalau kita, saya juga arah ini, kita tidak perlu dikira. Nah, ini terjadi pentingnya subjektivitas. Karena kita kepengen pati Allah, nunggu lapar-lapar, yang waris dengan Rasulullah, karena nanti bahas. Jadi ini pakai Allah kira itu bagus, kalau logikanya orang yang uji, karena orang yang dihormati, itu jadi pilihan Allah. Tapi kalau logikanya Rasulullah, tidak bisa, kalau Allah lebih ikhlas, ya wala ya uju, ke rumah. Allah tidak pernah kena sifat.
Nah, lewat tragedi ini, lewat dramatisasi pertanyaan ini, jadi ada di dunia, walatah sekolah nak sama wadi wal ardo, wama adina umah, diisit tadi ayami, wama amat sana, beluruhu. Aku gali langit bumi panjang 6 dino, tapi wama amat sana orang depok, orang menyentuh, nah yang kita pemindu bencetuh, aku gali langit bumi panjang 6 dino. Tapi bukan berarti tertutup, tak gue kentang itu orang yang berkira-kira. Karena kita awal dahulu pasir alam ayat itu cuma kita akan nggak setiap lama. Jadi cerita tu yang jadi belum masuk pengiraan tu butuh nganggur riwayat kau dulu kau Rasulullah. Mereka nak nganggur subjektivitas kita, itu rawan sama. Ya kayak ini balik kayak kasusnya malaikat kau timbulnya malaikat pasti yang malaikat kebanyakan tadi. Malaikat-malaikat tarik apa cara berpikir yang ini? Bumi kau tidur dan manusia, penggawaan yang manusia itu napa wayah sikut lima. Apa selalu dia amalus sikut dia wayah sikut lima. Tapi malaikat-malaikat ini yang narik ironi. Wong darani pangeran Maha Suci kok janggal dek keputusannya. Jadi aku berkata ini nih. Gusti dengan Maha Suci tapi kali ini itu saya janggal. Jangan-jangan keputusan anda tidak benar. Itu yang pangeran tersimpul. Mula-mula aku Maha Suci disuruh gaya salah. Ada pangeran tersimpul. Oh malaikat saya lah itu diusir dengan logiknya tuh, makanya saya katakan malaikat yang alami ini bukan malaikat saja kayak Jibril, tidak, malaikat masa lah. Kalau lama menurut saya rukun-rukun orang tengah aku, maksudnya orang-orang aja. Mereka ceritanya cerita nih, sebentar kalau nggak percaya lihat tempatnya kemudian tempat-tempat itu. Malaikat yang protes tadi kan sebenarnya nggak yakin kalau manusia itu lebih baik, sampai pangeran bawa hasil, nggak saya pemilih menurut saya. Menurut saya pilih salah, mereka tak kayak ini. Aku bener wajar lah kata nafsu. Jadi malaikat disuntik nafsu disuntik nafsu kan. Barang disuntik sebenarnya nunggu dalam pas wong nafsu atau diperkosa. Barang diperkosa dia nafsu terbang teraiso bertukar perkosa uang. Jadi pengen sih kan. Ya ambil pun malu tu SMS sampai. Kau mau nafsu kan? Mau nafsu tak ngawur ngawur. Kau nak apa selingkuh uang SMS tan marun tu kesuwi. Dia suwi apa macam pun dia suwi. Kau langsu. Langsung tak parah tuh, terus dia ke Tobat, terus dia ke Tobat. Tobat, ini terhadap aku jadi malai, jadi lintang jahroh. Mulanya jadi mitosnya ngarep, nano lintang jahroh muncul, agama musik, kalau semua jadi lintang jahroh, jadi tidak sejarah itu. Karena aku lah yang terhadap percaya kasih, soal aku lah lintang, tapi ini wonten ceritanya, ada cerita. Makanya saya tadi berpendapat, malaikat yang ngerti ini buatan malaikat kayak Jibril sama Mikael. Sama yang menutup Nabi Musa Nabi Khudir, nyurah Nabi Musa Nabi lagi nama. Ini kue-kue itu lagi nama. Kecuali keliman, macam-macam. Saya akan tetap sisi. Saya penting, saya aturakan. Dan sampai nak sujud ini yakin tenang. Bahwa kesimpulan ini sama dengan kesimpulan malaikat yang sudah terbang 60 mau ngambil ke telung pulang tahun, ditambah telung pulang. Terakhir, binyak pengeran waktu. Nah, daripada binyak pengeran kue terbangan di kiamat, orang berasal ke arah itu. Nanti bang, tetap pada-pada rasuk. Satu dari ini, terasa akuat yang terbang. Langsung menginap waktu, karena orang biar. Pulau-pulau. Mulai bulan dulu. Ini bantuan yang menutup. Pulau bukan iya, iman. Pulau ini bukan tablet. Elin pengeran, sebuah tablet terjadik. Orang biar-biar itu bukan tablet. Jadi kiri utama ngomong para pengeran itu pandai nak nyebut Allah tak syair rumin dujulu jundari inayah sobrano kok. Orang-orang pilihan itu kalau nyebut Allah makin gerdek tenang, panik tenang. Makanya masyur itu dikrimah itu kalau wudhu itu gerdek. Ketika masuk Quran pingsan, jadi tak ulit-ulit itu ratau masuk Quran kanan itu akhir masuk Quran pun apa. Jadi ratau semaan lah mendingan. Aku ya harus tarik. Ya tapi yang dibantu reso pintar, kenapa malah orang lorong-lorong? Ya orang pintar, ya orang. Tapi ngomong kapan, ya rata tersinggung beku. Tapi ya resmi ini Quran menyebut ayatnya kan gitu. Allah lunat jala ahdan al-haji. Kita bang, buka syarikat. Matanya, sifatnya Quran ini. Tak mesahir rumin ujur-ujur lagi dari seorang. Sifat Quran itu sifatnya termasuk nombor. Yang ngomong para pengeran, nak mojong itu hati ini begini. Sampai kulitnya gemeng keren. Mengapa kali Nabi nak bermotor surat, surat itu? Surat di Maya itu cepat tua. Sejabat nikut, aku di cepat no, tua surat apa? Mana pulau itu mulai hari tak bawa Quran. Tanya aku lah dari Quran, itu pulau susah.
perkara ini mesti wali. Mesti lagi, kalau mau berkeras-keras nih. Padahal gue nggak pernah di motor, kan? Nah, itu dia kena sih. Ini yang kita nih. Kamu sama nggak sama? Mungkin sama joran deh. Tapi poro-poro hasil kalau yang ingatkan, memang resmi nih, resmi nih cek Quran, sing diri Quran, sing tak sahiru, sing jadi begitu, redek, menterat, apa jiru, jilai, saya sona, Allah udah jalan, Allah udah jalan, karena waktu itu kita kemuntasnya dia matahan yang tak sahiru, min jiru, jilai, saya sona, rokal, itu matahari, min jiru, jiru, bahwa dulu, bilang, dan aku yang redek, di orang pati, motor Quran. Tapi timbang randrede di ramon itu ya apa lu? Nah, bandingan itu lu. Tapi nak bandingan randrede yang minta kasus istimah, bina itu yang bikin bintang. Bener lu, bener kok? Bener kok? Dalam anak cerita ini. Anak itu rakyat terpanggil. Panah. Panah itu sebenarnya bener kok? Nah, ketika seisinya Umar, poros sahabat, dia pernah itu sering dipanah. Barang dipanah itu mantep lah. Nah, sekarang lorok lagi. Berpenggeran tau, kok? Itu di semua riwayat itu saya tidak pernah jawab engkau jumpok pak aku sholat itu ya kan orang engkau jumpok pak aku itu pak saya tidak pernah sholat di situ orang mulai pembunuhan para sahabat ada saya tidak Umar Ali pak sholat aku pak sholat lagi pak tadi lagi wah dia malu. Mereka musuh-musuhnya sohabat, mereka yakin sohabat itu tidak tolak, itu sekarang itu lah. Nah, makanya semua proses pembunuhan sohabat itu ingin tadi itu. Ini juga tolak orang-orang pengaruh. Matomi, kira-kira sholat itu matomi, matomi, kira-kira. Ini termasuk dirinya kena Allah berseniman. Ini itu terus sebuah perang. Tapi memang beda, ya, ilang pengirang. Panik tenang. Jadi wong-wong para pangeran itu pangeran itu panik tenang. Tak panik panik. Nah, sama kan kalau panik. Tenang. Padahal hati Allah itu jadi itu alladzina idza dzikra Allah. Hati mu'min itu apa? Innamal mu'minun alladzina idza dzikra Allah wa jilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu idza tadu. Jadi disebut Allah itu langsung panik. Wa jilat. Nah, itu biasa. Ya muka-muka sama ada iman. Ya sama ada iman ini, wah, ada mata, wah, ada malaikat, ada mata. Mas Jibril buat ngarang, malaikat Jibril ketika Allah nimbali. Ini tuh taruh ada awsol, jadi sendiri-sendirinya itu berbeda. Itu nganti jadi bejak di arti, nganti jadi getarik orang. Jadi orang kepikiran bantah, itu malaikat itu. Tapi malaikat kebanyakan itu bantah, usul besi, kayaknya kurang tepat. Itu oke. Jadi kalau ngomong sekuler, baca Quran biasa ini sudah tinggalan zaman Islam harus begini. Kalau Islam ini kan zaman dulu, kalau sekarang harus begini. Angker itu bantar berarti dapat di sosial. Pasca dengan seperti ini ngomong. Beri tahu bantar berarti dapat di duit apa? Sosial. Berkuang tinggi di sosial. Itu apa kau? Imam Malik boleh ngantuk makan. Kalau ono budak di kongkong majikan. Pengangkat healthy sokro, ikhlas healthy sokro. Jadi waktu itu angkat. Nah, panjang buja itu setia tenang, waktu langsung diangkat. Tapi nak buja itu cerdas. Untungnya apa ya diangkat? Kira-kira ada apanya? Ini kurang ajar. Nah, uang keselamatan tenang pengeran ketika Allah mutus, pokoknya itu tolak. Nah, sholat tapi mau ayam. Ya, sholat ya ayam, biar ayam, gitu kok. Tapi nak jengkau untuk sekulah, pikirannya. Tak berhubungan. Mulanya memalik nyontok. Itu mampu menjujat yang langsung ngangkat sokrok. Padahal orang-orang hikmah yang apa? Alatan. Tapi dia tetap berstatus loyal. Mereka langsung kami kenal. Tapi tak tahu ada apa ya Tuhan. Kalau sekiranya prospek yang kan, ya jangan. Kalau tidak ngapain kan berdasar. Ya itu ya. Karena dia itu cuma sekunder. Orang ketemu aku. Dan ini yang jadi penyakitnya hari itu. Makanya masyur di hati-hati sokrok. Ketika umat Nabi berada di suarga, berada di ngumpir. Padahal memotong pintu suarga. Berada di ngumpir dengan khawdun Nabi. Sampai Nabi, Harulah Asadi. Itu sahabat Tuhabda, itu umat Tuhan Lohdu. Tapi kata malaikat, jangan mah. Inna kalah terjima, jadi berada. Tidak ada rokok aku angin, berada di kema. Inna kalah terjima, ada itu. Baru itu gak ada, mati itu. Gari konteknya, selanjutnya konteknya.
Dari konten apa? Islam, Islam itu saya. Nah, sebagian dari yang ekstrim, orang-orang yang kuliah, dari kuliah yang di DP, yang di paling mudah ada sekut. Enak kuliah yang kumsa, kok mau tak ada aku? Ya, karena apa resikonya? Belajar agama itu memang otak ada. Tapi cara belajar agama, ada resiko, ada arah belajar. Jadi, ini. Otak ada agama, ya, ada arah belajar. Ya, ada. Orang kuliah belajar, ya, kedua-duanya, ya, zaman akhir pilihannya sama. Sama apa? Mungkin kasih cina video angel dari dulu wong khusus itu rata. Maksudnya pengiran produksinya gak ada mulai di sini wong khusus itu produksinya terbang. Dia rata diminat mana? Rata diminat mana? Buat ini buat urusan toh, bahwa nanti sampai itu ngani mau yo. Dulu itu nggak tahu nggak tahu. Mulai di sini mau mikir sih gue terbang. Cuma sampean roh penyakit dengan itu terlalu belajar aku, mau resikonya mau tangan deh. Itu tadi, agama kok dilogika. Mulanya Imam Malik anti. Ketika orang Irak tanya, lima ya Malik ada. Dari Imam Malik, lam yak komin ulum ikum illa lima wakaita. Ilmu mau kaya atok kenapa ini dia. Imam Malik nonton mau, jadi berdiri di Irak ini berdiri. Umpama ada budakan, buat kongkong, ikhlas hal di sorong. Waktu itu angkat. Terus budakan, yang langsung ngangkat, yang itu budakan takok, ada apanya, gue seneng di. Temen yang langsung ngangkat, lain dia gue ya roh. Ya mau dona Allah perintah, tentu Allah gue seneng, yang langsung nurut, timbang yang kakean. Jadi cerita masalah fitnah itu seru-seru. Nah, belum termasuk ulama, kita ya, ini belum termasuk jenis ulama Allah. Tapi kita berkumpul orang kita yang ini dia. Belum dibingung maksudnya ini. Tapi ulama udah rawai. Jadi mari negara umat terus kumpul uang di rawai teman-teman marai sesat. Atau nama, ini tak akali yang kumpul uang pedang haji. Semasih lu juga tak tenang kamu, semasih lu tak mau menang ini. Aku bodoh kiai balik lagi sama. Kiai dia tak punya akal-akal, kadang gak tau istri dia kiri-kiri maksudnya itu. Karangannya itu tak menelur akeh, ngomong akeh di merokokasi, tapi kalau tahu ngomongan yang gini, mentah aku menelur akeh, bisa kan dua. Tahu ngomongan yang gini, dan kalau setelah itu mau ketemu terkata, entah apa itu, mau ngomong menelur. Itu apa ada itu? Tapi alhamdulillah ini ya, kita alaman di jalan dan ini kurang sopan, itu paling dalam, gak ada yang gunung malam. Kemudian jago ya, kalau anak, kalau kayak kata, kadang-kadang rewet. Akan demi hormat dengan dua orang rumah tangga. Lo sudah potong. Kau salah. Waktu enak enak. Waktu enak bulan, bulanan bejak enam, aku wong ulama, nanti yang pengeran. Jadi ulama berbentuk itu sendiri, contohnya biasa yang mengelola akan. Lihat ya, Bu. Dan kita mungkin jalan, mau kita memberikan dia, tetap. Kalau anak ulama, enak mau tak yang tak kosong kucur. Untuk aku nampak yang gak boleh kemau nolai perkoto nangis. Alasan ya Allah bulan sendiri itu sebelumlah umur meninggalkan ku. Aku ini dari kiai perkoto senang kota perkoto. Jadi itu nak pengeran ngagum-ngagum mukola apa itu artinya yang berkoto itu problem. Jadi itu paham deh, pokok pengeran nanti usul pergi, itu mungkin rokok teman. Mereka nganggep perintah Allah, bro. Kalau saya juga, bro, belum ini. Sekarang begitu ya. Mulanya kabe nabi, kabe wali, uang-uang nabi, tapi tinggal Ramadan, nangis. Mereka begitu spesialnya Ramadan, kalau saya ingin tinggal di. Lalu itu ini kita nyata, baru kok kita cerita ngomong itu, tau-tau-tau itu. Tidak senang, tidak sampai senang, tidak senang. Motor lepas, lepas itu tak, tak rasa terang non. Berkomparan malah ketika ketik nyonya. Panjang dia repot, apa logika dia repot? Mungkin aku kiai, aku nganggep betul itu. Alhamdulillah, bebas korang mak. Jadi apa sih? Satu Ramadan, kok? Nanti dia nganggep perintah Allah. Ini pun rokok bersuara. Mak, kalau saya ini sebagai ulama duwe kiat-kiat, piye supaya uang bodho yo biasa wae. Artine yo ora nganggep problem, yo ora ngerti dipikir dengan ngene. Kulo niku ulama, dadi duwe perhitungan. Mergo nek aku kepok temen, aku kuwatir kudu diparani malaikat pencatat, aku nganggep Ramadan dianggep.
Tapi nak aku tengok susah, dia umumnya orang buka, apa aku nopo? Tapi setengah-tengah, seorang anak bapak itu nyong. Emang di Ramadan ketemu tancang ini, seorang anak bapak itu, bagi sepura, bagi salam, naik, berdua, ya tapi. Ya, buat saya nggak tahu tentang bapak-bapak itu, karena berikutnya di salinan, di ibu, di tempat-tempat di mana aku, salaman, itu tempat-tempat di ibar. Dari masjid itu kan, sama kan, kalau di serpakir, biasanya di salaman, di ibu. Sebenarnya itu saja, ya. Kan dia nanti ngajar tuh, pokoknya berdoa. Yang tak mulia nih ngajar aswat wah, ngajar dua pun gak. Lu keluar nih mau ngalir tuh tetap digalir. Ngabung ngajar aswat tak gampang ngabung langsung. Napa tuh? Pokoknya aku terima mau ngalir mah. Gampang hukum itu soalnya. Lu tetap bener keluar ngajar galir. Cuma di pulau mengkagum terkenal luau, kalau taman rakyat orang pulau tak kebalan. Akhirnya mau rakyat orang alim tak aneh-aneh, tak kebalan luau penyambung tak kebalan. Enak terkenal alim tu gini dulu, yang siap mentoleransi, jadi rada enak di ruang nopo, itu. Di jam tolong kalau mengkagum tersawah, dia tidak anak keluarga, betul-betul ramai tamu, yang pengirang di pati awal. Kalau kafir pulau menyifati Allah itu salah. Nak aku nganggep gue seneng banget, jajan nganggep Ramadan. Tapi nanti tak bisa banget, ya utamanya gue sok suci, wae wong gue seneng. Nah, aku udah biasa-biasa lah. Nah, anak-anak bandar Victor, semua anak-anak Victor, Victor. Semua anak-anak ilmiah ya. Anak-anak kok, tiga tamu kita apa aja. Dosen itu nama hati. Aku. Kadang tak jawab satu, ada tak jawab satu. Orang yang boleh itu, ada tak eling pun. Mudah terang. Kusah itu berjalan apa? Mau negara itu dulu, senang. Yang kadang apa, ya isunya macam-macam. Yang terakhir apa? Dagam apa? Tak, sudah terus. Aku mulai ini rapor. Senang ada kok takut. Senang ada kok. Tapi kok orang Irak, balik ke Irak. Orang-orang Irak yang dulu sudah sekuler. Ini tuh pernah dipatahkan Imam Malik zaman Sulanteng Medina. Ini zaman Sulanteng apa? Medina, kita tahu Imam Malik. Umpama gue di Sudak dulu, yang kita ikhlas di Sokro, yang kita langsung ngantar, yang kita tak tahu alasan, gue seneng di. Jadi di Jawa, dengan tiga utang roh, alasan. Nah, alhamdulillah gue kena-kena. Itu menisut kandar roh kilala roh alasan. Ini gue juga, aku berhubung. Gue apa? Tapi masalahnya ora ana maknane lho. Suara perkara ya ora ana alasane. Ya ora ana kok. Nah, aku ngarep perkara. Saiki tak warai ora maknane, tapi alasane ora utarno. Wis pokoke muni subhana rabbiyal. Berarti masalah fitrin spesial di Rasulullah wajahnya kita di Rasulullah sudah spesial. Suatu saat ada seorang Arabi rawuh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus si Arabi itu tanya, "Ya Rasulullah, saya ini nikmatin kau sudah lama sekali." Jadi si Arabi jadi tak dalam. Jadi selain anak itu ada Arabi yang suka moto tak dari kandina. Murong diri nanti tak dalam itu. Lo orang tahu yang alami tak dalam itu bukan nubuwi. Jadi kandina itu yang diri tak dalam itu. Karena dari loro. Nah nanti kau tiba. Arabi kalau menurut saya perlu jadi pasien kerjanya, menurut aku dia kerjanya. Terus ada jadi di Goa, nabi ada awal. Repot. Uang nak kita kerja juga, nak boleh dua orang itu, tapi nak utar dua juga itu. Bisa. Aku itu merombak sangat. Mulai aku nak merombak kerja, tak boleh utar jatuh pun aku boleh dua lain. Kamu yang aku jual aku ni jual ayam. Mengarang-arang pun kerja, ngeriti kita enggak kan pindah. Sering nak kandah ini, kita jatuh ini, gue caranya gue duit, wah, apa, jatuh, gue ngerti di sini, kok? Ini kalau orang kampus-kampus, ngerti di sini, kamu ngomong, jatuh ini, gue jadi lama, wah, apa, gue ngerti di sini, kok? Lama, gue apa, gue alatnya, malah, gue jatuh, apa, gue ngerti di sini, kok? Lama, dulu, kok, gue jatuh, seperti ini, berarti. Memang gue yang ngerti di presiden, ngerti di menteri, ya, terus, jatuh, gue lagi menteri, ya, Marina tu kan, ada semua anak pintu. Kalau terpakai dia, walaupun kita nak dia itu kemana lagi tu kan? Nau,
sandal. Jadi Nabi itu ya ada sandalan yang tukang gua sandal. Itu terkenal. Abdul bin Mas'ud itu sahibana ala Rasulullah. Saya ingin abad sahibana di bawah. Yang tukang gua ada Nabi. Ke Nabi itu tempatkan mati setiap saat bersama-sama bersama-sama. Dan itu beliau-beliau itu sebagian nonton Sintian Al-Abi sebagian. Ya Rasulullah dari mainan pun puluhan tahun. Saya ini tidak minta apa-apa, hanya minta tunggal. As'aluka murofak atau kabil jenna. Pulau as'aluka murofak atau kabil jenna. Pulau itu subuh, sakit, berenu jenna nanti itu suatu. Baru lagi. Mahora atau dia tapi belah tadi bagi. Mau njuk, main jenna nanti itu uji. Makin ada tiga hari, tanda lemin jadu beli 10 juta, tak ada yang apa-apa, itu CMT. Tak njuk bareng suaraku itu waktu, itu video yang kilo-kilo. Kalau ini kalau nabi kandilum keluar itu ngomong. Di bang jalur suaraku, kodora jelasi, aku ngelakan itu, aku ngelakan. Nah ini peringatan dia, ini ngaji ke meri dia, aku tak ada lemin ke isu, Pak. Nanti justru malah kau malah kau, saya semua motor jelas ini. Tapi nanti tak ke, nampak tak ke, jalur kau kau, tapi nanti tak. Aku soalan biro dan kau kan jalur ni yang bosan ya Rasulullah. Cepat boleh je, tu kalau tuan biro ni mana? Tak mau ke jalur dia. Nabi yang punya konstitusi kan. Artinya Nabi punya konstitusi gini, kalau dia ahli rokok, dia rasa semua ampun itu aku. Kalaupun ahli suatu, dia lapor aku. Aku levelnya kan lapor itu. Baik misalnya Rusun untuk suatu, kan dia muka bawa aku kan tetap berdua. Ya mungkin nak doang mungkin, tapi awal mungkin. Mungkin kan tetap, ya pengiran kan hasil, tetap orang klasemen. Jadi aku kan yang semua keputusannya pengiran, apa itu bisa. Coba kok ikut, jadi aku tanya ke Allah, benar-benar itu. Tetap. Tetap beda. Mosok mengapal Quran, mesti ngerapal. Kalau ngapal rapalan, mesti ngapal paham. Kalau di akhir atau kita di podium, ngerapal bentuk, mesti tak untuk, mosok bodoh. Tetap beda. Kalau sering gak semua di mumpah. Yang tak jatuh 82 ya, Manikas. Warga nimbinan di 20-an, di nimbinan canggung, mosok buah akad, barang-taruan. Barang-taruan, buah akad. Jadi kali nanti kan mulai terlalu dina. Padahal kita balik mana? Iya, saya tidak jalan dia nak bawa dengan dia. Mohon maaf. Kalau pernah mungkin bukan nggak jadi, jadi kan orang. Berarti sampai orang benar benar dinasi. Tapi apa artinya jalan Rasulullah? Pak ini ala nafsi dan tiga trotis. Itulah apa yang hati. Pak ini ala nafsi dan tiga trotis. Jadi satu jual turun awam supaya jadi kantor ini suatu ngerti yang kena rokok. Pak ini ala nafsi dan tiga trotis. Satu jalur turun awak memiliki kantornya kena suatu. Itu dia kena rokok yang kandang aku. Gue yang pengen kena rokok. Gue nampak, gue sudah di sini rapat siapa yang begitu. Mau lalu kepala protes. Murung-murung gue sekarang. Malu tuh, gue pakai uang Iran. Aduh gue takok nyenyikore waktu ini. Apa berarti saya bu? Sekolah berarti rasa mobil khawdib Nabi, rasa mobil apa? Islam itu yang asal alih jana al-julu dari Nabi. Ada ini berbeda suatu yang hak positif itu pintar. Saya kakak yang takut, Nabi itu Nabi. Nabi bilang. Paham ya, terus Nabi ini kita hati sokai, tak muskin, tak murid itu juga. Nabi jadi, Pak ini ala Nabi kan jika protis suci. Ya terutama suci jenis ini, jenis kelolarai. Jenengan ketika menghitung Hana Rokhiyal Ma'ilah, Subhan Sambian Jiwai, kalau Allah itu tidak tersentuh. Allah itu mahati. Sampai umpomo, gue terbang dengan segala kekuatan nanti. Kalau puluh tahun, si sampai malam itu, tidak tahu. Ini tuh orang gagal mengepung tentang takil arsi. Dan kakaknya apa? Ars. Tak ini topat mitor, Ben. Tak ini topat yang paling apa? Makanya Allah Tuhan itu bangga. Dan ini penting hati gue kemarin. Ketika Rasulullah bangga, aku itu pas wong kiamat. Aku wabil wong pintar. Ngedikannya Nabi, cuma api gue terus aku warah. Fahidhan anak api itu juga masih lagi. Pada aku warah itu aku nyekal ngomong. Ah. Itu tiang-tiang alis sabar. Betapa tingginya makamnya Rasulullah. Malaikatnya terbang nanti tidak tahu. Mereka nyekal arah. Nabi pertama kali bangga. Ini pun nyekal ngomong.
Ada nabi yang sentimen, nabi yang menurut lebih nabi. Juga yang Musa yang kalau nyekal tadi. Nabi tak kok. Tidak sih, aku kan Musa. Ternyata tokoh yang lain disekal bisa. Nabi. Terus yang dikali nabi, disini aku kan Musa. Apa Musa ramelok insan, tiga dia nyekal arah. Apa yang melok insan, tapi warap disik, apa disik aku. Musa kemudi. Kemudi. Nabi di internal arah yang berjalan dengan sekali Nabi Muhammad berarti itu luar biasa. Nah, ternyata istilah-istilah Nabi untuk semua takar itu ini alat kita berikan lagi. Bahkan sholat yang ada takbir, ada qiyam, ada iktidal, ada tuma'nina, ada qiraatul fatihah. Bahasa Quran tentang sholat itu namun apa itu? Misalnya, Ka'bah ini untuk siapa? Ini peringatan kalau tidaknya haji. Ka'bah dibuat itu bukan hanya untuk orang yang haji. Ketika Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Al-Ka'bah itu kita berkira seperti Antohiro, Kedia, Lipo, Isina, Wal-Ajihina, Wal-Rukai. Jadi cinta melawan tiang yang sujud berarti diurusan nanti Ka'bah. Maka salah saya itu lagu cuma terlalu jadi orang salah Ka'bah. Nyongkong ini diurusan Ka'bah itu mau orang sehat. Orang tahu masa Quran. Orang kan antor biro kedia, liptor ibina, wal arjibina, wal ruk, kahit, sujud, langlong sing rukuk, langlong sing. Orang kan mengatakan biasa, masa Allah tak kaki. Tak perlu kita cari di nantok. Yang ini sholat ini di urutan dengan apa? Ini sholat ini juga di urutan, kalau haji itu di urutan. Terus kita tahu itu kaksa, kita orang tahu. Sama tanya kalau tukang ubah acara apa malam ini? Mana tukang apa? Mubah, aneh-aneh. Ngotot-ngotot itu rasa lucu-lucu. Narai sokong parah juga jaga. Jaga jarak jauh, namanya itu ikhlas ya. Karena tidak cerita, Imam Nawawi sekarang masuk, sekarang masuk, sekarang masuk. Wah, Ali Malik ini yang Imam Nawawi. Dan berhubung dengan Nawawi, ketapa, oh itu sini. Alim-alim ni wong Jawa ni dengan Nawawi bin Umar, dengan takdir mulai dengan Nawawi bin Umar Al-Ghazali yang tak arah. Khusus dengan Nawawi berikut tampak oleh Imam Nawawi dengan Masmu. Nanti lagi dengan Nawawi yang berubah macam-macam yang ada nari wah, jadi kalau tak jadi wah. Kata dengan baru, tidak kita macam ni. Ia bapa pulau di mana pulau kita tak boleh bersiap baru di mana siapkan. Mana pulau tu ini? Sekarang terkenal alim pakai. Kalau nak nader orang takdir, orang takdir nak alim pakai. Bapa pulau itu susah buat tak apa pulau mung suci untuk diumpukin. Sebenarnya pulau itu dilarang kerana pikiran yang kalah karena pewang tua. Dilarang pulau itu sinar siang senang. Yang kedua kecil musibah tu. Mau kita ini senang loh. Kita kita tak tahu tak sinar negatif mulai ketika risalah kuceri yang tua. Terus tak tahu juga. Karena kan anak negeri rata-rata nakta bendia kondisia. Konfiria macam-macam tak kenal mereka, paham belum? Mungkin dia tidak pakai oleh pulau itu lingkung sufi. Tapi bapak malah bagi kakak perkara ini. Pulau yang penting, yang nomor, yang jarak tunggal. Kalau anak-anak dari di sini, ini berarti dia tu bapak. Kalau saya dari kerja dari bapak, aku yang malam sudah lari kapal. Mending untuk jadi wong bolong, kalau di iring. Dan mending untuk jadi wong nomor, mau jadi wong. Mana yang tadi juga dia tahu. Nanti tak dikit keluar, saya belum terlombak ya, saya anak pulau berkutu pulau. Sendiri kemudian nyamuk, katanya dia mau anak, saya kutu itu dia senang. Tapi itu saya anak mati. Ngulang tipu, ngulang yang dipulang. Ngulang, ngulang itu kesalahan yang ngulang. Pulang balik kebut, jenang mau ada kebut. Jadi kebut ini kesalahan. Wah, kalau kesalahan kami, betul itu pulau itu kemudian jangan ikut. Mana yang ya memang, tapi kalau tak lagi menikmati ajaran itu kan, artinya menikmati itu saya tidak dijajah. Kemarin aku jauh lagi terbitan aku, karena aku mau jauh mencari bukan soan, itu bukan hutang salam dengan gue, soan macam. Suatu saat berkecil rasa tak pernah soan kan? Karena nanti ini dah tua itu, di negara kita pun. Nah, menoh, jadi orang dah tua, orang nanya dia siapa apa. Nah, antara nanti mulai, jangan lupa, tidak tahu sampai yang rambut dulu. Nah, aku lho ya tenang Pak Awas. Ya, aku lho mau ngalik, misalnya betul mulai, aku lho gue metode ibadah saya. Aku lho mau ngalik, misalnya mulai rapaan, kita punya banyak konsep juga.
cara nih usilah roh, cara nih sungkem pengiran roh. Sampai anak kantor guru kayak gue lapor pun. Jadi orang mana tenang malah apa? Ini waktu ada kakak belum bilang ulang, ngalir kapo, ini kau sungguh tangan gitu. Sehingga di mari ria, itu nak uang kepengen mundur, uang kepengen mundur roh roh, kenapa? Aku juga tak gaji, itu lama, gue ngono ya ngarah. Makanya makalahnya Imam Syafi'i paling populer itu internet, gue yakin lah itu muak nong di uang murah, kalau ketam. Jadi misalnya sama lomo di toko-toko, lomo lu apa, tapi itu apa. Tapi kok ada yang komentar, itu udah dikit. Nah, ayo uang kan? Tapi kalau merdek, itu komentar, wah kok merdekmu, lomo biru. Jadi mari tadi, merdek. Makanya Mas Yudhu ini kalau cerita tentang Lomah Hakim itu Mas Yudhu. Dan anak berjalan cek dari ini Lomah Hakim dan bawa khimah. Mas Yudhu khimah, mungkin ada percayaan anaknya khimah. Ditumbahi orang luar jaya orang aneh. Khimah kita ditumbahi. Itu gue yang gandeng. Ada anak yang gandeng, kita lima tentang hikam. Orang tua orang ajar ini. Orang tua-tua lenak-lenak nyumpah khimah anaknya kan. Gitu gue yang numpah, lu anak kekurang kajar ya. Oh anak bapak yang nuntur, kok anak ini nuntur. Akhirnya digandeng ngeluru, kemarin ditutur loh. Aneh menengi, masih tak ditutur. Akhirnya anak yang gampung, ngapun tak laku aneh dia. Jadi biru. Mereka ngomong lima masjid tuan pula. Kebenaran kok sering ngelitik yang ketika aku maksudnya dia ketakuan. Wong iki gak perlu ape, tapi jeneng dalan-dalan iki ape. Apa ape? Nek ana wong ketataru tapake wong ndalan ora iki. Terus nek ana wong kecelakaan pintar berarti si wong ndalan-dalan. Oh, maksud cara kecelakaan iki lho wong iki gak. Mesti den ndurung. Jadi Allah gak wis pintar berarti si wong iki yang teori. Lah pangeran kudu mesti dipikir terus sana. Lu sih dikecil pengeran itu maksiat, tapi nak ngegalang dihitung-hitung. Lu nak sih maksiat, dikecil pengeran maksiat, tapi kira-kira juga dong sini. Masa gue yang masjid, yang ada ambisi itu di manggir, yang maksiat. Mana anak? Terus, paham. Amin Allah atau enak. Tapi kita berpaham, itu udah mati hati, mau gue umur. Seorang yang mau usung sampai aku tampor orang-orang tadi, malah hati. Ini rata-rata orang ngalir, ini juga toleransi melihat fenomena sosial. Soalnya orang bayi orang yang dalam-dalam hikmah itu. Jadi kalau kecelakaan itu paling cepat dunia polisi, dunia pintar ini. Orang yang dalam-dalam. Itu dipercayakan itu sama Tuhan. Ini juga tenang, sementara ada kursi jagungan dengan jalan negara. Kursi juga tenang, kalau ada rata-rata yang dalam ini. Waduh, ini aja lah. Jangan apa? Itu sekali dia tidak mati, aku wali tenang. Wong orang beda ni, wong itu tak apa tenang. Sing masalahnya kadang-kadang tu, tukang ngancam wong malah itu. Nalani dah mana bisu F, cara dia mana jalan itu. Wala tak ubu itu disiro, itu ibu nawa tak sujunaan tadi. Tu jagungan yang jalan boleh, tapi cuma lagi wong tu ibu nanti tukang ngan. Ia nak bisu F di rumah-rumah yang tradisinya sudah grup. Mereka kalau ketiga ini ratau kecang teman. Kalau ngomong perapatan, berjamu diri alasan. Udah rapuh tuan. Padahal maksud pulau itu ngakoni banyak di bagian rahmati Allah. Di bagian orang di dalam. Itu di bagian pintar gerak. Pintar tentang yang ada kecelakaan, ada yang kecelakaan, ada yang dulu. Tapi kalau saya tahu, tapi itu tak malah, juga orang di dalam. Kodoh, orang rata yang senang masjid itu gara-gara imam masjid itu dan anu berdoa itu akan masjid tidak dimasuk gara-gara imam itu lama telah maksiat mulai jadi nggak gomo maksiat itu tidak boleh sebagai takok jadi nggak gomo gomo maksiat yang masjid jadi ikut wo maksiat yang lima kita jadi ikut wo nah maksiat yang ini jalan itu jalan maksiat yang masjid itu iran lucu tuh paham deh. Masa masyarakat itu di dalam mujizat imam nopo? Terlalu itu masyarakat itu proporsional. Masyarakat itu nopo? Proporsional. Maka di pulau sumur dengan pulau merosok kuat dengan dia. Pulau yang wajar, pulau kakak. Tapi pulau itu sesuai dari ulama para wali. Ida nopo, ida patokta, faktuka, anaka, tukar muat.
kowe nak khotbah utawa nak salat kowe iku gawe standar karo wong pamit. Makanya ini standar. Saya kalau ngasih seneng tak nyati semua yang sudah jadi rutin Anda ini menjadi berkelas, menjadi bermakna mergo filosofinya. Kita di kalau mira nang wiridan sing angel-angel kan kuwi kudu sampean rapa. Mas saya yakin ora kuwatir. Kuwatir kan kadang ngapa. Yakin omong kita paham. Yakin tak paham, yakin tak apa. Nampak sekarang dah bukti nampak ni malah berarti. Kalau yang terkatakan itu kiki macam, aku lihat dia akan pelaporan berat sangat. Bapa gua tak ada dia ingat sesuatu, dia pelaporan aneh-aneh betul. Nanti langgar dia itu, iyo ambil pelaporan. Ambil pelaporan dari kusul. Nampak sendiri melanggar sama lawannya aku. Nak ada pelaporan ni kan aku rasa kosong juana ni tahu lah. Ternyata dia ini sekarang pelaporan. Aku yang ngaku, enggak, luar satu. Dan bukan lo ini, jadi iya, iya benar-benar kan dulu. Bukan kok tak ngerti di pulau, itu tak ada nih, langsung tak ada nih, kalau. Dari bapak, ya orang tak ada nih, jadi pernah kroton agak. Itu beda, jadi bapak pulau yang pahamin, paham sufi. Terus kulai ini Abdul Qadir Malfinesi, kalau ini jenau risalah aku seria. Abdul Qadir Malfinesi, waktu paling top, ngomong, gak terkenal, ini Abdul Qadir. Itu masyur, kalau saat aku tahu ini mau pertandingan dengan motor gue, tiga itu yang darah lagi mulai gue kan itu kok nonton king, tak apa, nale, ini udah king lahan, bukan cukup beli seberapa harganya orang mulai gue, jadi aku jadi siapa, ini aku nemu ramah tuh dia, entah kok, murah mas putih lah, langsung mulai gue bukan antar kok malah, apa, murah nol maksudnya waktu mulai gue rawa kok malah perkolongnya gue. Gue tenang, ya yang murah, no, gue gak rata tuku. Jadi kita ini ngeromelan yang suki, buat cerita ini rego naik, protes. Naiknya di mana? Wong orang tolu ini, ya rata. Ini tuh gampang. Jadi arti suhu, dari murah dong. Muridnya dia kapan, gue ini kemauan, gue tenang, kalau malah kan duit. Akhirnya aku ini ngerang, maksudnya yang suku-suku, rata tuh. Ini kalau rupanya mau terlalu, kalau gue ingin lupa anak yang orang-orang. Ya, orang-orang udah ingin lupa anak yang orang-orang. Udah ambil naik, orang-orang. Untuk disini, orang-orang. Ini caranya kayak gitu. Tapi ini aja ngono, anak cuma yang berasa tinggal nanggam melarang, ya juga kan nanggam. Jadi kan orang ketoro, anak nanggam. Kue, anak gue sering nanggam ya. Gekok, terus kaya nolok. Muka kamu kali aku tak omongi juga. Ibu sendiri ini, dia ambil pulau ke kenek, orang ke kenek, tapi kalau aku jono trik-trik menjadi dia ini nopo sufi. Nah, kalau nggak tahu dia apa ini kan, masih tahunan untuk nyari nyari kamu tenang tidak jelas. Mau tenang tenang kamu sih, mesti tak anggap itu trupu gitu dia model. Kalau murah lah ya, nopo. Akhirnya kita beli, oh pulang dapat larang kan. Murah tak tutup ya, gak mata. Kan dari mulai lagi kerana tambah dari jenjari waktu lah eswaran sampai jenjari bentak mobil loh, sekian murah lah. Ini orang mana loh? Jadi orang suci itu. Aku tetap pikirnya ben. Ternyata orang suci kerja lucu loh, solusinya loh. Silapuri tenang. Kau ni tetap balik. Kau menun. Jadi artis dulu, artis mana ni lebih murah awtin? Mereka tak tahu. Wong niki mon boten cukup kok gede murahnya kok ya mulai murah cukup nak 8000 malah aneh kok akhirnya gurune kerang-kerang putru buku mesti ora usah nopo ya akhirnya aku tapi murah buah gelap mau kena sana kok buat negara pakuan malaku subhana rabbiyal a'la mulai kesunahan hari nafsu maka membuat sholat syukur dan membuat apa? Tafsirin marah fikal terlebih kalau kalau di kita dengan kita sampai terang terang kata festival kata si Imam Nawawi baru di Pulau Seren kita Imam Nawawi yang ngarang asmo ni tu duit yang dalam ni tu tukang merbrote tukang tabune masjid Rawiyah Madrasah Rawiyah Nawawi tu ngarang sekali dia tu miskin sekali. Dia pernah saksi sekali. Teman-temannya sudah berkali-kali saksi. Itu hampir dalam medis kita udang kali. Itu Madrasah Rawiyah ditutup. Madrasah Tenggamaskus ini ditutup. Dikunci.
Jadi Joko kunci ini film tentang pinggir Imam Nawawi. Ini baru metode makhluk jenak menjadi wali, rata jadi wali memperkoroh khidmat bumi soalnya. Tapi itu juga yuk, ya dalam ini Imam Nawawi. Malah itu yang kedalu ngarang kita, gak tau dulu. Yang kedalu ada dulu, dinau dulu, 10 menit, tangan menit. Jadi ya dalam ini tangan gue yari Imam Nawawi, gak tau dulu. Kuatir ini gak pasti diganti, ini nopo. Ya ini mungkin itu yang sebelah ini. Ini kok dorang tau turun ini, kita kasih tau mereka sih tau. Ini orang ngalir, jadi orang rukin ngetahin hati semua rokokan. Rapopo, masih penting tiap apa? Suara terbatas tunggu. Ini gak asuk sebenarnya. Berarti ini cerita tenang nih, wak. Sama ada yang baca lihat di mutakimah-mutakimahnya kitab Mas Nur, kitab Rauh Kekarangan Imam Nawawi. Sebenarnya kalau jam setengah dua itu mesur. Mesur dan buju. Lah orang dulu itu kan segini itu kolam. Makanya Nabi tidak beretan. Nah ini buat Nabi segini haus. Haus itu makanya apa? Kolam. Makanya sudah kita pakai kasihan dia wali-wali ada melihat apa? Kolam. Sistem kebudi tapi alami. Ini dia kolam. Kalau niru Nabi haus. Nah, terus mana itu buju. Kalau itu buju itu mesur. Mesur itu tanpa tak halus. Itu berbuk juga. Itu tuh di awe ta dalem. Kudu cepet tuwa nang kantor. Padahal dia kan gamak terus awe tadi ya. Kada tuwa nang kantor terakhir mulai. Mulai itu mlebu kamar. Jadi ta dalem itu pikiran. Aku turu tak melok nang Mekah. Kan betul mulai. Dua gila kata dia. Jadi semua lagi paham. Ya nah ya paham aja itu bela lah pengenan mesti dia ke bendera. Terus malam ini lagi. Kowe ngono kaya soal dadi nabi sing ben awar ning opo? Suara modal ke mak gue nak kosan dan ambil dengan belum ada aku bawa. Nah itu terus jadi mitos malah nih kasih fit mak kiai nato nopo. Aku nak dibawa tak ada aku mitos. Kena ambil dengan mak itu gue tak ada nopo. Ya sertifikat apa berbulan itu bisa dia belum. Jadi Imam Nawawi itu sangat dramatik, mengambil jadi ini sangat tawaf dan kakak, tak cintai. Padahal dia itu ini, ya, sangat ngalih. Lalu itu, Imam Nawawi ditanya orang. Ini yang pertama saya ngotong, sebab kok boleh, sebab ngarang berdik. Karena dia spesial, ahli nama berdik. Makanya orang kalau belajar tafsir mungkin enggak ada yang meninggalkan kolam Nawawi, kira untuk kolam Nawawi itu. Saya itu alhamdulillah dekat sekali dengan Imam Nawawi, karena saya sering baca karangan kami. Sehingga, istri gue tuh waktu senang, cuma nawi gue berencik. Jadi khawatirnya nak pulang senang mau nawi tersumbari lama. Ini gue ngomong ini. Aku sih ngelakon di rawat mati tuh gue kayak. Lo mana jinan mati ya nak di luar kalau aku lor. Wah, ya. Ternyata begitu juga cerdasnya dia di logikanya sendiri. Ya, ternyata orang tuh punya logikanya apa? Ya karena logika itu ambil dari itu, ya gue dia tak keberatan. Tapi aku gitu ya, kalau keberatan aja nggak terus. Tapi gue dia karena aku lihat orang tidak kenal mati kan keberatan, dia boleh bunuh opo. Imam Nawawi sambil ramah sampai tinggal dengan orang sakit berat, tuah kembali. Selama dari ke alam wajib itu bagi Tuhan mudah. Jadi wau balik tengah ayat wau merkohake kote jarak tuah sama waktu maksudnya tu yang ini. Sebenarnya waktu itu bisa dirintis. Jadi sebenarnya dalam teori fisika mana saja itu ngaku sebenarnya alam raya ini bisa disingkat. Karena ada lorong-lorong. Ada lorong apa? Jadi katus dia pesawat-pesawat yang orang alis itu cepet kan ngoten. Jadi misalnya mau ke Mekah. Itu pesawatnya agak langsung terbang. Nunggu bumi itu geser. Pas bumi geser pesawatnya itu ke atas aja. Jadi keluar itu bukan ahli teknologi dan keluar belajar kita itu banyak sekali. Mulai kita berwawang waras sampai umjadar. Kalau umjadar itu yang paling tahu teori waktu. Jadi makanya Nabi itu kalau terok ya naik saja ke atas. Ya naik saja ke atas. Sambil nunggu putarannya bumi. Pak bumi putar, mengitar tempat hujan terus turun. Paham ya? Ya waktu itu bisa begitu. Makanya pesawat yang cepat itu enggak murni teknologinya cepat. Supersonik itu enggak. Sebagian tetap manfaatnya pengetahuan, nunggu mutannya apa? Bumi. Paham ya? Jadi itu makanya semua teknologi itu sebetulnya hanya 30% menopang kecepatannya, 70% itu ditopang sains, pengetahuan. Karena Anda tahu bumi ini masih putar.
Lalu aku kemana ini rono? Entah ini wajah itu? Entah ini mungkinannya apa? Lalu ada cerita ngaji yang beri Abu Nawas itu cerdas-cerdas juga. Ini selama saya kalah, dia ditonggo, dia ahli balap. Gue itu nerangno teori bumi bulat-bulat, lancong gue nerangno bumi itu berku. Abu Nawas saya coba, entah ya apa. So, dia dengan ilmu anak itu, ngasih itu ilmu. Mungkin mau mantap. Tapi seorang tahu ngalah mau terjadi apa kecuali musik tol. Jadi ini kita amat lah, kalau belum ragu di nomor. Jadi kalau Anda di titik ini Abu Nawas kok jalan terus, pasti suatu saat sampai ke titik ini juga, karena bumi bulan. Jadi semua tak mantap, mau kalah. Suatu saat Anda ini kemalingan, nomor. Sudah waktu lo, tahu kemalingan, lagi melayu bingetan. Karena ngetan Abu Nawas melayu pulau. Aku tak bilang, aku tak bilang, malingnya tak ketemu bedak ngono, nanti kan ketemu di titik yang sama. Oh, ahli palaki kamu. Ternyata teorinya dia ini mesti gua guyonan itu. Aku kenapa suat gua jadi itu ngalah. Kalau nanti ketemu di titik. Tidak baik bedak maling, mau nak nyetan, bedak nopo. Nanti pasti ketemu di titik. Jadi sebetulnya kayak Imam Nawawi itu mungkin sekali. Itu tadi, karena tunnel time atau lorong waktu itu pasti ada. Kalau nanti belajar beberapa, yang api yang hitam, karena saya tahunya hitam. Itu memang mungkin. Cara teori itu mungkin sekali. Selain dibuktikan, sekarang ada pesawat orang alik macam-macam supersonik. Tapi sebenarnya memang sebagian besar itu ditopang pengetahuan. Pesawat. Itu tadi. Pesawat-pesawat pertama itu sebenarnya nggak langsung ke tempat tujuan. Dia naik saja ke atas. Sambil apa? Analisis gerakannya apa? Nah, ketempatan gerakannya bumi yang mana yang jadi objek tujuan itu yang jadinya tertinggal di tujuan. Ya. Kalau manual kan di tujuan langsung arahnya. Kalau yang kita lihat, nunggu muterin apa? Jadi dihitung lah, jadi muterin pas ini, berarti sudah ini kesemua yang tetap ayo untuk dimendirin apa? Terus, ya nah, jadi itu mungkin sekali kalau ulama-ulama kayak Imam Nawawi itu tahu ini disebut dalam ensubi itu tolil wakti, ngelom terbuka. Nah ternyata itu sama dengan teori ini Quran, yang pertama awal itu makliyatum yang ini, semua konflik antara kita itu dalam genggaman apa? Tuhan, makliyat itu dilempit. Jadi faktanya kita dilempit, ya kata kain. Nah, itu gampang kertas luas, aneh kalau kalau ini kertas luas kan luas. Luas itu kalau ini luas kan tangan menganggap jarak dari pulau nak tenggiri mari bingung selatan ke utara ni. Ini kita selatan ke utara. Kalau mulai tenggiri ke utara perasaan pulau nak selatan ke utara. Nah kita ni. Nah pulau kita tenang bingung kerja tak lemah menurut saya nampak. Jadi kalau rasa untuk nyelami, kena kita tetap bingung. Jadi misalnya ini dari selatan. Tapi juga pulau nak apa yang perlu ekstrim petang pulau. Jangan luas itu. Sholat masuk ngalor kan bingung, ngelir-ngelir kan. Angin, di anak walian kan. Kalau di orang mau pulang, di orang aku. Benar, ya di ekstrim bingung. Tapi ada enak, kenapa nama? Kalau pulang masuk ini kan bulat balik, tinggal memberi ini. Sekarang ini gini kok. Saya mau pulang kan, kalau enak masuk lalu pertama kali aku. Mau masih bingung, masih nama. Jadi ini misalnya kelasan. Semut nak melampakin rigi. Jadi begini nyamponnya ada mata apa? Ini namanya mata apa cara? Karena dia berjalan konvensional, jadi kok hidup ngalor. Tapi bagi saya yang megang kertas ini, kalau ingin jumpa dia begini kan saja. Jadi ya, di tol itu namanya diuntik. Sehingga semut yang di ujung sini, sekarang jaraknya hilang karena sama Allah begini kan? Kan langsung ketemu. Lalu ulama-ulama dua jatah tolil waktu, dua jatah di lembek nom. Darah, sama waktu di rembet itu darah, no? Antara kita alam ini. Jadi yang di rembet itu malah sistem udaranya, sistem atmosfernya. Jadi atmosfer dalam, atmosfer luar itu, sama waktu itu dalam sistem kondolilah. Nah itu semua lama di data itu. Ya tapi yang harus lama tenang, darah merah bangga. Jadi kasus kulon, dia ngertes. Waktu tak ada mulang rutin, itu baru kan mulang rutin. Mereka nyelamat orang penerokok. Nah, kalau Pak Imotun, makanya menawai itu ketika ditanya, kenapa Anda tidak sering doa?
aku nak ngarang ini, aku ini gue sarap gak ya, kandinasi. Karena berkali-kali harus didominasi pas ngarang ini. Ya karena dia pikirannya sederhana. Nah, ulama itu yang ulang ini, yang sini ulama gak mau. Kalau juga tak terbang sama miber, boleh mulang kapan. Lalu mengenai ketika ditanya kenapa ada datang gak jauh ini nanti. Atau itu, dari atau itu, ya tiru bilah Allah. Nah aku gagal dan miber apa yang manis. Jadi malah dia, nah aku bangga dan miber. Kayak apa? Manuk itu. Wal hitam kamsi ilma. Iwak udah laku nih apa? Karena aku banyak kawalannya Allah, aku bangga. Mereka para pengirang. Pengirang mau menikmati. Ini balik malam ini sambil nak cerai terbang, sekarang kunci terbang termegah di barat jenengnya, nanti dia beri di barat. Kalau kaya nama itu walu, pasang mawa jiwa. Ini di WG Market, sujud, dia ini bono, ada di dani. Balik-balik, subhan, arok, siang. Kalau suwun, tak suwun semua. Solusi ini yang biasa, terbesar, apa? Ini dikandikan di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak ini ala nafsika, jika kronis. Fa'in ni ala nafsika kita profisi. Aku tadi tulung kita dari Nabi Kuwewe di sebuah ini. Kalau kita ada yang suci juga diri ini. Mas Roko Angka, teman-teman harus terus datang ke kamu. Fa'in. Es mamut dalam goni, kita jadikan apa itu. Tapi, ya ini rakan pelaburan, dia rakan sih. Tidak mengatakan pelaburan. Baru nanti, aku udah dulu. Tinggal dulu tersinggung, kok berbagi yang bukan rektor. Tapi tidak rakakan pelaturan. Malah ya rahmat, rokokan ya rahmat, turun bin Allah. Rahmat, keberadaan bin Allah. Sebelum ini dari wali, orang malikat raya, pasti benar. Untuk hati nusul waktu kamu dua wali. Kalau ada memang kola lelah, lelah, mungkin sampai aku itu, kita kola. Apa kola lelah, kok ikhlas? Jumlah guna kok. Karena ikhlas sih, ini cara sih, gak usah takut alatan. Ya, gak usah takut kamu. Wamil aku disayi, wamil ahad dari Indonesia. Subhanallah ya Allah, Nusir. Karena Allah alika anda kama asnera ala nasib. Bila kena anda kelima sama wajulah dua fadiruman. Karena wirkudu dana ya wakil wirkudan wa mahabbat ya Allah. Hatta nam siya ya Allah fil nasma al-Quran. Wa hatta ya kulan Quran dana nasolina nasib kudlimu nikan wa rasulullah. Wa minanarika istitra wa hibadah. Ya Sumpa alina ya wami sumpi kastaniya al-wakti. Waktim lana ya wami sa'asya al-abadiyah. Ila lana ya wami. Narjuka wa anta khayu mahmudu wa rajuwin ya wami. Fakti ta'i ta'i. Ila lana ya wami. Asmina biyakin ya rahmati. Wa hudu bika minas syakti ya huwa sayyidu. Wakana ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.